Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobat Amsor TV. Saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian pasca kebakaran SMP Negeri 2 Indramayu yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian barat. Dan seperti ini sobat Amsor TV kondisinya. Yuk kita jelajah ke belakang seperti apa nanti. Dan ini kondisinya saat ini sudah dipasang polisi lain. Ini yang kebakar hanya ruang guru saja, namun ruang kelas atau ruang siswa itu alhamdulillah masih utuh. Bagaimana kondisinya sobat Amsor TV, kita yuk langsung saja. Ya, seperti ini kondisi di dalam ruang guru ini. Sudah dipasangi garis polisi, sudah hancur. Coba kita lihat lebih dekat. Ini sudah hancur. Ini di bagian belakang ruang guru. Kondisinya sudah luluh hancur semua, tidak ada yang tersisa, hanya sisa puing-puing bekas kebakaran. Dan alhamdulillah di sekitar ruang kelas atau ruang siswa ini, alhamdulillah semua masih utuh. Semua masih utuh. Ini terlihat dari beberapa ruang kelas ini masih sangat utuh, masih utuh sekali. Hanya yang kebakaran itu di ruang guru yang sudah dipasangi polisi lain.